Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rinjani. Saya berasal dari SD Islam Plus Asyahira Angka. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pengemis buta. Al-Kisah. Di sudut kota Madinah Al-Muhawarah terdapat seorang pengemis buta. Hari demi hari pengemis buta itu berkata kepada setiap orang yang menghampirinya. Pengemis itu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia pembohong, dia tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Setiap pagi, Rasulullah SAW mendatangi pengemis itu dengan membawakan makanan. Dan Rasulullah mengambil makanan dan menghaluskannya. Setelah itu, disuapkannya kepada pengemis itu dengan rasa kasih sayang. Walaupun pengemis itu selalu mencacinya, menghinanya, dan berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad hanya diam dan tidak berkata sepatah pun. Nabi Muhammad melakukannya hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatannya, tidak ada lagi satupun orang yang membawakan makanan kepada pengemis. Suatu hari di pagi yang cerah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anhu. "Wahai anakku, adakah sunnah yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anhu pun menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau kerjakan. Tapi ada satu sunnah yang belum engkau kerjakan." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar pada anaknya Aisyah. "Setiap pagi Rasulullah SAW pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan. Dia menyiapkan pengemis itu dan menghabiskannya makanan tersebut. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi dengan membawakan makanan. Sampainya di ujung pasar, Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin mulai menyuapi sang pengemis. Pengemis pun marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Orang yang biasa mendatangiku itu tidak membuatku susah dalam memakan. Ia selalu menghaluskan makanan itu dan menyiapkannya padaku." Setelah mendengar cerita sang pengemis, Abu Bakar pun tidak dapat menahan air matanya dan ia menangis sambil berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu. Aku adalah salah seorang dari sahabatmu. Orang yang mulia itu telah tiada lagi. Ia adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW." Setelah mendengar cerita Abu Bakar, sang pengemis pun menangis sambil berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikitpun. Ia begitu mulia." Setelah itu, sang pengemis pun mengucap dua kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian cerita saya hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.